Oke, sebelum makan, mari kita berdoa. Mari makan. Jadi ini tuh ikan bakar nila, ada sambal, sambal timun juga, dan ada tumisan, tumisan sawi putih. Ini tuh sambal seger banget pokoknya. Nggak ada duanya, jadi cocok banget dipadukan sama ikan bakar. Jadi ini ikan bakarnya semuanya aku masak sendiri, guys. Nggak ada beli-beli, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini sayurnya. Kerupuk. Lengkap sudah. Enak. Jadi aku tadi tuh belum makan karena sekarang kan mukbang ya, jadi biar perutnya tuh muat banyak. Kan bukannya, jadi kalau makan ikan kita harus pelan-pelan ya. Takut duri. Jadi untuk makan ikannya pelan-pelan. Bumbunya enak banget. Jadi nanti videonya aku share, video memasaknya aku share di short video. Aduh, durinya sebesar ini. Wow, kita buang dulu durinya. Durinya besar sekali ini. Nikmat sekali ya. Ikannya, dagingnya tuh tebel gitu loh, tuh tebel banget. Kita makan pakai sambalnya. Bismillah. Jadi ikannya tuh masih fresh, langsung ambil dari kolam, langsung kita masak. Dunia besar-besar, jadi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kena durinya. Ini ekornya sebesar ini. Mantul bro. Enak.
Jadi ini ikannya 1,5 kilo. Minum dulu. Makannya barbar banget sampai habis lipstiknya. Kepalanya. Ini palanya. Dagingnya setebal ini. Mantap. Sambalnya udah bercampur sama nasi. Bulunya besar. Kita harus hati-hati. Jangan sampai ketelan. Definisi makan nikmat itu keringetan. Ternyata ini dagingnya, guys. Gila, tebal banget. Jadi satunya nih 1,5 kilo. Cukup mengenyangkan. Nah, habis. Jatuh. Baik banget lemaknya. Lemaknya banyak. Ini kepalanya, kita cari sisa-sisa daging di kepalanya. Siapa yang suka kepala?
makasih banyak ya di antara kalian yang suka kepala. Kenyang sekali guys. Sangat mengenyangkan. Pesannya aja setengah kilo. Buat resep ikan bakarnya ada di short video. Habis. Definisi kenyang bego. Jadi kalau kekenyangan kayak orang bego. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.